Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sudah sampai di daerah Tanjung Kait, yaitu Mauk. Ini bersama anak saya nih. Siapa namanya? Elbar. Ini ponakan saya, Sabila. Kita sudah di pinggir laut, tapi sayang hari ini lautnya lagi pasang. Masih agak sedikit-sedikit menyeramkan. Ya udah, nanti kalau emang sudah surut, kita coba berenang, oke? Coba nih kita lihat nih lautnya nih. Sampai masuk ke pemukiman. Emang lagi pasang untuk bulan Desember, Januari, Februari itu emang laut lagi tinggi nih. Kalau menurut prediksi saya, karena setiap saya pulang kampung lautnya tinggi. Dan saya pernah juga bulan Agustus dulu tahun 2000 ke sini. Ini saya udah 2019, tahun 2000 saya baru ke sini. Persis tahun 2000 saya pernah kemari mancing bersama teman-teman saya. Saya datang ke sini sudah banyak perubahan sekali. Ya udah, kita saksikan, oke. Nanti ada apa aja di sini. Mungkin ada kepuasan tersendiri. Yuk, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, terima kasih. Ombaknya ada. Ombaknya kan di mana ya? Nah, ini Sabila sama Elbar nih. Elbar lagi bikin apa nih ceritanya? Bikin gunung. Sabila bikin apa ceritanya? Hah? Bikin tanah. Masa gunung sama tanah? Bikin rumah, bikin istana dong. Oh, istana. Kedengarannya rumah nih. Nanti kita lihat nih. Apakah jadi atau tidak? Lagi di mana, Bar? Pantai. Pantai mana? Kait bersama siapa? Abila Maya. Liburan di pantai ya? Oke. Mau dikubur pakai pasir? Alhamdulillah ini lama-lama sudah ramai, itu sudah pada berdatangan teman-teman kita dari Nusantara, ampun dari mana, pokoknya saksikan sih ya keseruan kita di hari ini, hari Jumat tanggal 27 Desember 2019. Sudah mulai ramai itu. Bapak lagi mandi, teman saya yang belum menyibur. Yeah.
town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... siluet saya jadinya begini nih, jadi imut. Kalau kata ponakan saya itu, imut itu item mutung. Nah, untuk cari tahu apa itu arti mutung, silakan di Google untuk bahasa Sumatera Selatan, oke? Itu rame juga tuh sahabat-sahabat kita dari luar daerah mungkinnya. Kita semoga hari ini tidak ada suatu kejadian yang apa-apa. Semoga selamat semuanya ya. Amin ya rabbal alamin.